Okey, hari ini kita nak pergi ke Kedah dengan program Agro Tourism. Kalau sebelum ni kita ke Melaka, ke Johor, ke Perak pun sudah. Hari ini kita akan pergi melawat ladang-ladang bersempena dengan program Agro Tourism, sahabat media cuti-cuti satu Malaysia. Jom kita naik. Okay. Very clear, very clear. Kalau saya tak pakai mic lagi clear. Okey, selamat petang dan alhamdulillah kita mulakan perjalanan kita dengan baca buku kitab tadi. Ada berbagai-bagai media yang berlainan, tapi dalam bas ni kita semua satu family. Satu Malaysia. Buat eh. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Satu Malaysia. Okey, sekarang ni kita sudah pun berada di pusat teknologi Bampelam Sana Kanan. Ini bukan betulnya bukan dimaksudkan, tetapi ladang buah mempelam ataupun ladang pusat teknologi mempelam di sana kanan ni adalah yang terbesar di Asia Tenggara. Tak percaya? Jom kita tengok. Selagi ada berkasihan, selagi ada bulan dan bintang, selagi ada berkasih sayang, selagi ada ombak dan laut, selagi hatiku terbangun, selagi ada turunnya hujan, selagi ada selagi ada langit dan bumi,
selagi ada berkasihan ini, selagi ada bulan dan bintang, selagi ada berkasih sayang, selagi ada ombak dan laut, selagi hatiku terbangun, selagi ada turunnya hujan, selagi ada rahmat Tuhan, selagi ada langit dan bumi, selagi kita berseri, selagi ada waktu, selagi ada rindu, biar berhubung aku ingin aku bertemu. Oh kasih, oh kasih, kemana engkau di sana, berdoa pada Tuhan, selagi ada kesuhan, selagi ada bulan dan bintang, selagi ada kasih sayang, selagi ada ombak dan laut, selagi hatiku terbangun, selagi ada turunnya hujan, selagi ada rahmat berseri, selagi
Pusat memproses madu lebah tualang ataupun House of Honey Pharma diwujudkan bagi tujuan membantu pengumpul memasarkan produk mereka pada peringkat awalnya untuk lebih bertujuan menembusi pasaran yang dalam pasaran lah. Maksudnya kita membantu pengumpul. Madu tualang ni lebih baik daripada madu-madu lain mengikut kajian yang diberitahu oleh dipahamkan oleh USM, di mana kita mendapati lebih daripada 100 spesies bunga yang terdapat di hutan di kawasan-kawasan di mana madu lebah tualang itu terdapatlah, seperti kawasan di Sik, Baling, Padang Terap dan juga di Gunung Dry di Kedah lah, dan di hutan di luar daripada Kedah seperti Terengganu dan juga negeri Perak. Ekspedisi ini kita lakukan bagi tujuan memperlihatkan bagaimana cara pengambilan madu dilakukan pada waktu malam.
Dan kepada pihak-pihak yang berminat boleh berhubung dengan kita untuk kita sampaikan kepada pengumpul-pengumpul bagi tujuan ekspedisi tersebutlah. Di mana program itu lebih ke arah 2 hari 1 malam. Di mana malam waktu malam adalah waktu kita melihat pengambilan madu dilakukanlah. Okey. Package dia lebih kurang per head ni satu orang lebih kurang 400 lebih lah. RM450 gitulah. Satu. Madu tolang ni madu liar lah, lebah liar yang tidak diternak. Ini terdapat di hutan-hutan di hutan tebal di Malaysia ni, lebih kurang dia punya spesies bunga yang terdapat 100 spesies lebih. Dan kalau yang ternak ni dia lebih ke arah satu atau dua spesies bunga saja yang terdapat di kawasan peternakan tersebut. Contohnya longan, lychee dan sebagainya. Dan kalau yang kelulut ni dia punya production dia tak banyak lagi lah. Masih pada peringkat awalan pengeluaran. Cuma kita kata ratio dengan lebah ni lebih kurang 1/10 lah. So semua ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Tetapi among the best ni adalah madu lebah tualang lah. Batik Merbut ni merupakan produk UiTM sendiri, yang mana pada mulanya kita jalankan secara sendiri di UiTM Merbut. Sampai satu masa kita memikirkan matlamat asal kita, matlamat awal kita untuk melahirkan usahawan-usahawan Bumi Putera. Jadi kita mengambil pendekatan pihak yang berminat, contohnya tiga sarjana sendiri datang berjumpa dengan kami dan sebagainya untuk menjalinkan hubungan lah dengan Batik Merbut, supaya dari segi promosi dan sebagainya ada pihak lain yang boleh mengenengahkan Batik Merbut. Walaupun pada peringkat awal kami sendiri yang menjalankan promosi dan sebagainya, dan Alhamdulillah pada peringkat awal lagi kami dah mula keluar daripada Merbut, daripada Kedah sendiri. Kami dah sampai ke Johor dan sebagainya melalui promosi-promosi yang kita adakan, melalui pameran-pameran, program-program dan karnival. Ada juga pelajar-pelajar yang kita kita latih untuk menghasilkan rekaan sahaja. Kita tak sampai tahap untuk ajar dia canting dan sebagainya, yang mana kita latih dia sekadar untuk mendapatkan idea dan kreativiti, yang mana kita masih kami para usyara sendiri mengawal rekaan. Kita nak jaga kualiti rekaan tu sendiri. Kita tak nak macam rekaan tu macam tak ada punca lah. Okay. So kami hasilkan rekaan ni ada sebabnya. Kenapa rekaan begini, kenapa colour begini, kenapa coraknya begini. Kita dah ikut kraft tangan, kita pernah ikut di Johor Carnival Nenas, kita pernah ikut Mosti di Perlis, di Melaka dan sebagainya. Kita ada buat fashion show. Untuk yang terbaru ni, kita akan buat fashion show di Tabung Haji Hotel Arasta, sempena World Bamboo Day di bawah kelolaan Batik Merbut. Okey, selepas dah lihat ni kan, apa Merbut batik ni, saya rasa dia macam dia boleh attract orang muda, sebab dia punya corak tu sangat macam kira dia bukan tipikal punya batik tau. So maybe orang-orang muda akan tertarik untuk beli ni lah batik diorang ni, sebab dia lain berbeza. Lagi satu, ni semua merupakan hasil seni daripada budak-budak UiTM Kedah. So kita bagi support jugalah untuk diorang dengan beli barang-barang ni lah, design diorang lah. So saya rasa memang bagus lah. Saya rasa dia boleh menarik pelancong kalau diorang betul-betul commercialisekan macam apa Melaka punya Baba Nyonya punya tu kan, kebaya kan. Yang ni pun dia boleh commercialisekan kalau diorang bagi lagi banyak publicity kepada diorang lah untuk lebih kembangkan diorang punya produk ni.
itulah pendapat saya. Saya rasa tapi memang dia punya design memang okey lah, baik lah. So harus datang kat sini kalau datang Kedah. Okey? Okey. Tourism Malaysia dengan bersama Kedah Mutu Sport Kelab dan sama media-media. Okey. Pengalaman saya dan rakan-rakan semua pada hari ini masa berbaloi lah. Daripada segi mental, fizikal dan segala aktiviti yang telah diatur oleh pihak penganjur, kita rasa berpuas hati berjalan lancar. So, daripada segi keselamatan jalan raya, terkawal lah. Jadi, macam kita pun boleh menikmati panorama Kedah sepanjang perjalanan kita ke Muai. Jalan saya 500 km lebih kurang. 500 km. Ini bagi saya yang untuk media ni first time lah. So saya daripada okey daripada abang-abang pilot kita semua ni. Okey, kita mengalu-alukan lagi event yang sebegini bersama media. Di masa akan datang. Okey, like next time kita akan prepare lebih baik lagi daripada hari ini. Okey, so bye bye. Bye bye. No, kena. Aku dah ada depan tu. Jadi tu. Ya. Okey. Thank you.
Selagi ada ombak dan laut,
Selagi hatiku terpaut, selagi ada turunnya hujan, selagi tanda-tanda kemarau, selagi ada langit dan bumi, selagi cintaku bersama. Memang di bawah apa transformasi kerajaan negeri baru-baru ini, kita telah merangkakan satu garis panduan ataupun strategi baru untuk mempromosikan negeri Kedah dalam bentuk sekarang ini dijadikan kluster-kluster di peringkat daerah, dan antaranya untuk agrotourism ini adalah di daerah Sik. Jadi di daerah Yan kita fokus kepada safari mengenai perikanan, mancing dan aktiviti di laut dan juga di darat. Sementara untuk agrotourism kita ke daerah Sik. Jadi dan daerah-daerah lain ada kesibukannya yang tersendiri. Macam di Pendang kita ada dengan kuih-kuih tradisionalnya dan juga aktiviti kraft tangan. Di daerah Kubang Pasu dengan historicalnya, dan juga di daerah Merbuk juga dengan mistik dan juga ni. Untuk itu kita telah menyediakan satu tempat ataupun kita satu one stop center di depan Masjid Zahir, yang mana ia akan menjadi center untuk membawa para pelancong bukan saja di semenanjung Tanah Besar, tapi juga di daripada Langkawi untuk kita bawa ke destinasi-destinasi di sekitar negeri Kedah. Jadi one stop center ini akan menjadi satu station ataupun satu tempat di mana pelancong boleh datang ke information center, mendapatkan maklumat sambil membeli paket di sekitar itu, dan mereka boleh parking kereta mereka di situ dan terus mengambil pengangkutan yang kita sediakan untuk ke destinasi seluruh negeri Kedah. Jadi kami mengharapkan pelancong daripada Langkawi dapat datang untuk dua paket 2 hari 1 malam ke Alostar, kemudian dibawa ke daerah-daerah lain di Alostar. Memang harapan kita promosi produk-produk pelancongan negeri Kedah ini masih lagi orang kata di peringkat kurang. Jadi kita harapkan program ini dapat lagi disusun atur, bukan saja di peringkat negeri, juga di peringkat Tourism Malaysia di HQ, yang mana kita perlukan lagi promosi-promosi sebegini, acara-acara sebegini untuk kita meningkatkan kedatangan pelancong ke negeri Kedah.